WEIM. Waktu Indonesia Merdeka. Merdeka. Selain fotografer yang mengambil foto atau gambar adalah... Coba, maksudnya apa nih Pak? Coba diterangkan Pak. Maksudnya Pak. Pak! Hei! Hei! Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa, nih? Pak, maksudnya. Itu Bapak tadi selain fotografer. Fotografer itu adalah sebuah profesi. Ya. Kenapa tiba-tiba ujung-ujungnya kantoran? Bapak tahu, kelurahan ngambil foto, ngambil gambar saya buat IKTP, belum jadi sampai sekarang. Bapak tahu? Tapi saya tanya, Anda sudah... Foto udah. Yang mengambil foto di kelurahan? Di kelurahan. Fotografer dong. Di kelurahan itu pakainya fotografer. Dan yang ngambil itu bukan orang kelurahan. Bukan kelurahan ya, bukan gedungnya. Tapi ada orang di kelurahan foto. Itu namanya fotografer. Jadi rumit. Tiba-tiba kelurahan datang dong foto. Kalau menggunakan struktur logika Bapak ini, maka kita bisa mengatakan yang harus diberikan vaksin adalah balita dan pohon. Pohon. Gimana sih? Pohon perlu, kan itu malah hidup juga. Ya kan, balita dan trotoar. Trotoar. Tapi sebenarnya ketika saya ditanya, mau kemana itu? Kelurahan apa? Mau foto. Oleh siapa? Istri nanya keluar. Ya maksudnya oleh siapa di kelurahan? Nah, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Nah iya kan, berarti orang kan. Nonton debat. Terus mbak, ayo mbak. Ayo lawan. Ayo mbak, terus mbak. Visi misi dulu dong. Berdua ada yang mau disampaikan? Bagus jawabannya tuh. Oke, kasih yang bukan. Selanjutnya silakan. Kok juga akhirnya? Kita berikan kesempatan, Timbe. Timbe, untuk memilih. 6 menurun. 6 menurun, lumayan dikitan tuh. Ada 5 kota, huruf kedua I. Yang mengemudikan pesawat terbang. Harusnya pilot. Pengennya pilot tuh dia tuh, pengennya. Yang mengemudikan? Pesawat terbang. Udah mencet. Yang mengemudikan pesawat terbang. Tidak. Apakah itu jawaban yang benar? Karena dia duduk. Dia duduk soalnya masa terbang. Masa terbang? Maaf, Mbak Ira, udah ya. Sebenarnya insting Mbak Ira itu sudah benar. Iya. Kalau pasangan Mbak Ira itu kurang punya kapabilitas. Iya. Menang di mulut manis doang. Ketika kita berada di atas ketinggian 3.000 kaki, 5.000 kaki, 6.000 kaki, tanpa ada penghubung dari daratan ke udara. Tanpa kaki bisa. Itu disebutnya terbang atau? Di angkasa. Di angkasa? Duduk di apa terbang? Duduk lah. Mau pilot? Duduk. Walaupun duduk, penumpang duduk, pilot duduk, pramugari berdiri. Pramugari mengatakan, kita sekarang sedang terbang di atas ketinggian 3.000 kaki. Enggak, bukan. Walaupun itu duduk, Pak, tapi sebetulnya terbang. Bukan, kita sekarang berada di ketinggian. Enggak pernah, kita terbang, silakan keluar, nanti balik lagi ya. Enggak ada, pesawatnya kita terbang. Berada. Pesawatnya terbang. Nah, pesawatnya yang terbang. Ya, tapi di dalamnya ada siapa? Ya, karena Anda di dalam aja, salah sendiri di dalam. Coba kalau enggak di dalam, enggak itu terbang. Ya, maksudnya ada pesawat di luar. Makanya yang bisa terbang siapa? Pilotnya apa pesawatnya? Pesawatnya. Nah. Yang menerbangkan pilot. Menerbangkan, yang mengemudikan. Pilot. Apakah pilotnya bisa terbang? Enggak. Bisa terjawab. Benar, Bu. Ya, sudah terjawab. Dari kalimat tadi, dimengerti dong. Terima kasih ya, ini beduk. Artikulasi dan tanda baca itu penting, ya. Bu. Sesederhana itu Anda tidak skor punya. Sudah pecah ya. Sudah pecah, kita kasih semangat dulu. Kita kasih tepuk tangan. Masih ada 2 kotak lagi, silakan. Tim A, boleh dipilih? Kita yang gampang biar dikasih. Yang gampang buat belakangan aja, buat rebutan aja. Yang gampang biar dikasih yang memang kapasitasnya untuk yang gampang. Untuk yang susah, kasih ke saya. Walaupun itu susah juga jawabannya. 2 mendatar. 2 mendatar. Berkaitan dengan merdeka. Negara yang pernah menjajah Indonesia dan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu saat Perang Dunia Kedua. Namanya? Ya, jawabannya harusnya Jepang, tapi pasti bukan itu kan? Bukan. Mbak Ira sudah mulai aneh. Nerima. Ya. Atau terima. Ya. Terima. Ya. Semuanya dia. Terima, Pak.
Nerima, apakah itu jawabannya? Negara nerima, kita kunci ya. Tersebut nerima. Setelah yang satu ini. Ayo putra bangsa. Sekian juta orang yang hidup di dunia ini, ada gak kepikiran di bawah tiga itu adalah DEF? Ada. Siapa? Saya.